Salam sejahtera kepada anda semua. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Teknik Extension Meningkatkan Penguasaan Murid Tingkatan 1 Menjawab Soalan Jenis Punca dan Kesan Dalam Sains. Saya Cikgu Nur Fadila binti Rahman dari SMK St. Anthony. Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, saya mendapati guru mengesan kelemahan dan kesalahan oleh murid. Oleh itu, masalah dapat dikenal pasti dan kemudian masalah ini juga dikesan setelah selesai PDPC bab 7 pencemaran udara bagi tingkatan 1. Dan bila diuji, kualiti jawapan pelajar dalam menjawab soalan kesan dan punca adalah pada tahap yang tidak memuaskan. Apakah faktor yang menyumbang kepada masalah ini? Okey, di sini terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi kefahaman para pelajar. Okey, yang pertama adalah faktor lemah daya ingatan. Faktor yang kedua, sukar untuk memahami fakta dan konsep sains. Dan fakta yang ketiga adalah penguasaan asas sains yang lemah. Terdapat 2 fokus kajian. Fokus kajian yang pertama adalah pembelajaran melalui permainan. Pembelajaran menggunakan teknik extension ini juga telah dapat menerapkan elemen 4C iaitu kolaboratif, creativity, critical thinking dan communication berkesan selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Objektif umum adalah meningkatkan penguasaan murid tingkatan 1C menjawab soalan jenis punca dan kesan dalam mata pelajaran sains. Manakala bagi objektif khusus pula, yang pertama, memupuk minat murid tingkatan 1C terhadap mata pelajaran sains. Yang kedua, membantu murid mendapat keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan akhir tahun 2019. Yang ketiga, meningkatkan daya ingatan dan keyakinan murid dalam menghafal fakta sains dengan menggunakan teknik extension. Dan yang keempat, mengubah teknik pengajaran konvensional guru supaya murid merasakan proses pembelajaran mata pelajaran sains adalah lebih menyeronokkan. Bagi kumpulan sasaran, saya telah memilih murid tingkatan 1C dari SMK St. Anthony Sarike, iaitu 10 orang murid dari pelbagai kaum iaitu Melayu, Melanau, Cina dan Iban. Bermula dengan tinjauan masalah, saya menggunakan 3 cara untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid tingkatan 1C. Cara yang pertama adalah melalui pemerhatian, cara yang kedua ujian pra dan ujian pasca dan yang ketiga adalah melalui temumual bersama pelajar. Pemerhatian telah dilakukan semasa murid diminta untuk menyelesaikan beberapa latih tubi setelah selesai sesi pembelajaran bab 7 pencemaran udara, iaitu berfokus kepada soalan berbentuk format PT3. Murid menghadapi masalah untuk mengingat isi kandungan atau fakta dalam pembelajaran walaupun setelah diulang beberapa kali. Apabila soalan diajukan, hanya beberapa orang murid berprestasi tinggi sahaja yang memberi respon dengan bersungguh-sungguh untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengenal pasti tahap kefahaman dan daya ingatan mereka mengenai subtopik punca dan kesan pencemaran udara. Item ujian pra merupakan latih tubi bagi subtopik tersebut. Selepas menyemak jawapan murid, saya tidak mengulangkan skrip jawapan tersebut kerana ingin memperkenalkan teknik extension kepada murid dan membiarkan murid mengaplikasikan teknik tersebut dalam masa 2 hari. Kemudian, saya memberikan ujian pasca 1 menggunakan latih tubi yang sama dengan ujian pra yang merangkumi 23 markah keseluruhannya. Lebih kurang 1 minggu selepas ujian pasca 1, ujian pasca 2 iaitu menggunakan set soalan yang sama diberikan selepas selesai keseluruhan bab 7 pencemaran udara bagi menguji kefahaman dan ingatan mereka. Berdasarkan temubual yang telah dilakukan bersama para pelajar, 5 orang murid mengaku bahawa mereka mempunyai daya ingatan yang lemah. 1 murid kurang berminat dengan mata pelajaran sains, 2 murid sukar untuk faham fakta dan konsep sains dan 2 orang murid mempunyai masalah bahasa dan komunikasi dalam bahasa Melayu.
Selepas teknik S-Station diperkenalkan, berdasarkan pemerhatian saya, murid lebih bersemangat dan berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru secara lisan. Mereka menjawab dengan suara yang lantang dan menyoal guru semula dengan soalan yang lain. Selain itu, murid berjaya membetulkan kesalahan yang sengaja dibuat oleh guru untuk menguji kefahaman dan daya ingatan murid. Kemudian, persekitaran semasa aktiviti PDPC lebih menyeronokkan dengan pelbagai jenis respon positif dan yang terakhir, murid menunjukkan semangat daya saing yang tinggi untuk mencapai markah yang lebih tinggi dan baik dari rakan yang lain. Berdasarkan analisis ujian pra dan ujian pasca, semasa ujian pra, hanya seorang murid sahaja yang mendapat markah 10 markah dalam ujian pra. Manakala, dalam ujian pasca 1, terdapat 2 orang murid mendapat markah 20 markah per 23 markah dan kebanyakannya menunjukkan peningkatan dalam latih tubi untuk ujian pasca 1. Kemudian untuk ujian pasca 2, terdapat 3 orang murid kurang daripada 20 markah dan 4 orang murid mendapat markah penuh iaitu 23 markah per 23 markah. 5 orang murid mengaku bahawa daya ingatan mereka semakin meningkat, seorang murid semakin berminat dalam mata pelajaran sains, 2 orang murid semakin cepat faham akan konsep dan fakta dalam sains dan 2 orang murid juga semakin memahami bahasa melalui komunikasi apabila bercampur dalam pelbagai kaum. Murid akan menjalani ujian pra sebelum diperkenalkan dengan teknik S-Station. Kemudian murid diminta untuk membuat satu kumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli. Sebelum permainan dimulakan, saya menerangkan peraturan permainan. Semasa dalam permainan, saya serba sedikit akan membantu murid untuk menjawab soalan yang diberikan dalam kotak soalan. Jika murid tidak dapat menjawab, ahli yang lain boleh mencuba untuk menjawab atau seorang daripada ahli akan memberitahu jawapan yang betul. Gambar yang akan dipaparkan adalah papan sebenar S-Station yang digunakan dalam teknik S-Station ini. Kemudian, berikut adalah contoh soalan pada kad soalan papan S-Station yang perlu dijawab oleh murid. Kajian dijalankan dalam tempoh masa 3 minggu bagi ujian pra, ujian pasca 1 dan ujian pasca 2. Teknik S-Station berjaya membantu meningkatkan pencapaian murid dalam memahami subtopik punca dan kesan pencemaran udara dan yang terakhir, yang ini penting, murid semakin bersemangat dan berkeyakinan dan guru tidak lagi berasa kecewa dengan pencapaian murid. Apakah yang saya dapat daripada memperkenalkan teknik S-Station ini kepada murid? Yang pertama, daya ingatan murid semakin meningkat selepas menggunakan teknik S-Station. Yang kedua, suasana pembelajaran berubah menjadi lebih ceria dan menyeronokkan. Yang ketiga, masalah daya ingatan lemah. Tiada masa mengulang kaji pelajaran dan masalah memahami bahasa Melayu dapat diatasi. Dan yang keempat, saya sepatutnya lebih tegas terhadap pelajar yang lemah dan tidak menunjukkan peningkatan disebabkan tidak meminati mata pelajaran sains. Di sini terdapat beberapa cadangan untuk kajian yang seterusnya. Yang pertama, menggunakan teknik S-Station ini dalam topik-topik tertentu yang sukar untuk difahami. Yang kedua, memasukkan lebih banyak unsur PAK21 dalam teknik S-Station seperti menghubungkaitkan satu soalan dengan soalan yang lain. Yang ketiga, guru boleh menyediakan modul S-Station bagi keseluruhan silibus tingkatan 1 dalam Dui Bahasa. Dan yang keempat, menerapkan lebih banyak soalan berunsur kebat supaya teknik ini tidak terhad kepada soalan mudah dan sederhana sahaja.